dan kita akan mengunggulkan diri di sana. Walaupun produknya seperti yang dipasarkan tadi, itu ada yang dari siswa, kita memberdayakan saudara-saudara kita yang di sini cleaning service, ada produk cleaning service. Kemudian tadi yang seperti Pak Bapak Kepala Sekolah sampaikan juga ada paling esensi adalah belajar jiwa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Itu sebetulnya. Ini tahu yang akan bangkrut waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan baik. Nah, kemudian dengan pabrik roti ya Pak Om ya, juga sudah berjalan baik dan hasilnya juga nampak. Nah, jadi Bapak berharap dengan kegiatan-kegiatan ini ya, ke KWU ini lewat PT Emas ini, mudah-mudahan disinilah tempat kalian berlatih ya, untuk menjadi seorang entrepreneurship muda di masa yang akan datang setelah tamat dari SMA 8 ya. Jadi selaku pimpinan, saya sangat bangga sekali dengan apa yang sudah kalian lakukan selama ini untuk menghidupkan program kewirausahaan lewat PT Emas ini. Yang cukup terharu, Bapak baru hari ini mendengarkan lagu, ya, lagu Mas KWU ini, gitu. Karena memang selama ini, karena sibuk-sibuk aja kita ke depan kan gak pernah ke belakang ya, bahwanya. Nah, ternyata begitu dengar lagunya, mantap juga harus semennya Pak Ilham, ya. Mantap juga harus semen Pak Ilham, rupanya. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lewat satu kegiatan ini ya, ini akan artinya menghasilkan sesuatu ya, menghasilkan sesuatu, karena dengan kondisi-kondisi kita seperti ini artinya bisa menghidupkan semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, khususnya untuk kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan ini. Nah ya. Ya Pak Anies, sekali lagi terima kasih atas kerjasama Pak Owen dengan pihak sekolah, sehingga program yang Pak Owen bikin ini pertama lewat SUP-nya, kemudian lewat PT Emasnya sudah berjalan dengan baik. Ya selanjutnya nanti kami minta ya kepada Pak Marsito atau Bu Santi memberikan sesuatu, artinya memberikan masukan-masukan gitu ya, memberikan pencerahan kepada anak-anak kami atau guru pembina kami, sehingga ke depan langkah apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan kemandirian dari sekolah ini. Itu saja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Bandung. Oh, kami di Bandung Pak, alhamdulillah. Labu boi bolan antara Pineng di Alis ini. Oh, siap Pak. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, luar biasa apa yang Ananda tadi perlihatkan kepada saya dan kami khususnya. Itu satu apresiasi luar biasa Pak. Dalam waktu singkat mungkin Ananda bisa berlatih itu dengan bantuan bapak-bapak di sini semua. Satu kunci mungkin ya, bagaimana kita menjadi orang sukses adalah bagaimana kita disiplin. Apapun itu, kedisiplinan itu menjadi kunci utama. Nah oleh sebab itu, dimanapun kalian berada, apapun kegiatannya, lakukanlah disiplin. Karena itu kunci utama. Dari situ baru bergerak bagaimana kalian memiliki kompetensi yang tidak dimiliki orang lain, kembangkan itu. Nah, wadah ini salah satu bagaimana kalian mengembangkan potensi itu. Nah, carilah salah satu ciri khas mungkin ya, ciri khas yang bisa dikembangkan lewat entrepreneur ini, yang nantinya menjadi keunggulan SMA 8 ini. Dan saya juga melihat bahwa ini akan berpotensi besar, tetapi karena mungkin bisa jadi di tahun baru ini baru sekolah SMA 8 yang bisa mengembangkan ini. Dan walaupun di beberapa sekolah sudah ada yang mengembangkan, tapi ada ciri yang berbeda. Oleh sebab itu, Ananda nanti bisa menggali pengetahuannya lewat pembelajaran di dalam kelas, tetapi bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan di kelas dalam sebuah wadah yang ada di Expo, mungkin ini bagian dari Expo di SMA 8 ini. Dan saya juga mendapatkan banyak pembelajaran nantinya di sini yang bisa saya juga akan memberi atau membawa ilmu yang ada di sini untuk bisa minimal saya memberikan membuka pola pikir teman-teman di SMA 21 dan juga anak didik saya di sana, memotivasi mereka untuk bisa mau
merubah pola pikir dan cara belajar atau cara mengeksplor kemampuan dirinya supaya nanti bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga bisa bermanfaat luar biasa untuk anak-anak semua, untuk para pelatih, pembimbing, dan juga untuk kepala sekolahnya. Kalian selamat berproses, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Mudah-mudahan kalian semua yang akan menggantikan kami di masa yang akan datang menjadi orang-orang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.